السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad Sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammad Mana salawatnya? Panitia udah bagiin kopi Kok lemas? Ibu-ibu udah dapat snack? Ah, itu panitia lagi bagi snack tuh Kopinya ada enggak? Ha? Ya, diniatin aja jamak tak takhir ya. Nanti kopi di rumah masing-masing. Ayo yang semangat. Tadi sudah dibawakan pantun menyambut Isra' wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shollu alal Habib Muhammad. نور الانوار وسر الاسرار وتريات الاخيار ومفتاح باب اليسار مولانا محمد المختار وعلي الاظهار واصحاب الاخيار عدد نعم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد خير الخلق الذي تَحَرَّقْ امين يا رب العالمين حاضرين جماعه والحاضرات رحمكم الله جماعه مسجد الكسوه apa الكفاه ما شاء الله الكفاه Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umat Islam dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kafati billahi wali rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, ini ada di tengah-tengah kita beberapa habaib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah, tafadhal ke depan, beb Fadhal. Ke depan. Ya, silahkan sama sahabatnya sama rombongannya silahkan ke depan ya yeah. salah satu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlakul karimah kalau kita tidak menghormati tidak mengagungkan syiar Allah yaitu cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita belum masuk di dalam wa min Kulu. Orang yang mengagungkan syiar Allah, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mutakin yang bertakwa kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah maklum kita semua tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayatnya pun sudah hafal. Anak-anak ada yang hafal enggak ayat Isra Mi'raj? Ayo yang hafal siapa nanti dikasih hadiah sama Habib. Anak-anak ada yang hafal ayat Isra? Hafal enggak ente? Kok berisik? Ayo, tenang, ngadep sini semua, ngadep sini semua. Mumpung bisa ngelihat kerennya Habib loh sekarang. Besok udah pulang, nggak bisa ngeliat lagi. Mahal ini keren ini, ya. Jamaah rahimakumullah, kita semua sudah maklum bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam beberapa ayatnya di antaranya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul alim summa basir dan juga di dalam ayat-ayat yang lain mengenai mi'rad kalau tadi itu ayat mengenai isra subhanalladhi asra isra kemudian di dalam surat an-najm sejak ayat 1 sampai 18 terutama dari 13 sampai 18 itu membicarakan tentang mi'rad nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inda sidratil muntaha Indaha jannatul ma'wa Idh yakshah sadarata ma Ma zakal absar Ma zakal basaru Wa ma taqa lakot ra'a min ayati rabbil kubra Kemudian Di masjid ini sering dibaca Maulid Simtuduror, betul? Ini anak-anak hadrah Tadi bacanya Simtuduror, bukan? Ha? Maulid tiba Masya Allah, semua maulid bagus Di dalam maulid tersebut banyak diceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Maulid Simtudul Habib Ali Habsyi mengatakan, "Wa min asyrafil ladzi tahsallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratil barril wasul. waduruhu ayatil lail bahirati bidzalikal mi'raj wa tasyrufus samawati man fawqahum bi isyraqin nur dzalika sirat." Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan tentang kejadian-kejadian Isra Mi'raj tersebut. Kita sudah banyak hafal dari tahun ke tahun kita memperingati. Sekarang pun dari sejak kemarin, tadi pagi, siang, malam ini di mana-mana banyak yang memperingati. Terus untuk apa sih sebetulnya kita memperingati Isra Merod? Untuk apa sih kita memperingati hari-hari besar? Tadi sudah saya singgung ayatnya, wa may fa Orang yang mengagungkan syiar Allah, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Nah, kita berharap, dengan memperingati hari-hari besar Islam ini, kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, amin ya Robbal alamin. Maka hadirin rahimakumullah, hari juga sudah malam, sudah setengah sepuluhan, saya tidak akan berpanjang lebar mengambil hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita dan untuk menambah kekuatan kita, untuk menambah semangat kita di dalam ibadah dan juga untuk menebalkan iman kita kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketahuilah peristiwa Mi'rod bahkan Isra' itu sendiri Mi'rod lebih dahsyat lagi ke langit. Isra'nya cuma di dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra' itu mampu menggetarkan iman orang-orang Islam sehingga banyak di antara sahabat pada waktu itu sampai murtad. Kenapa? Gak percaya. Lo kok bisa seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari rumahnya dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa bahkan bercerita sampai Merot kita ambil aja gampangnya sampai Aqsa aja terus pulang lagi ke Mekah cuman dalam Lailan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam ayat tersebut Subhanallah di Asrobi Abdihi Lailan dalam bahasa Arab artinya sebagian kecil daripada waktu malam Bukan setengahnya, bukan sepertiganya, apalagi satu malam, sudut, tidak, sebagian kecil daripada malam, sehingga para ulama Ahli Sunnah menjelaskan kepada kita, ketika Rasul kembali ke dalam rumahnya, ke tempat istirahatnya, kasurnya Rasul itu, ranjangnya Rasul itu, tempat tidurnya beliau masih hangat, belum sampai dingin. Artinya apa? Tidak lama, maka orang-orang pada saat itu, terutama orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy apakah kalian kalau berangkat ke Aqsa balik lagi berapa lama? Ditanya orang-orang ahli Mekah. Berangkat 30 hari, pulang 30 hari. Satu bulan berangkat, pulang satu bulan, dua bulan, 60 hari. Kalau ada orang yang bilang semalam ke Masjidil Aqsa balik, kalian percaya enggak? Enggak mungkin. Dijebak mereka. Itu kawanmu, sahibukum, sahibak itu kawanmu Muhammad bilangnya begitu. Maka sahabat yang imannya masih goyah, masih belum kuat, banyak yang murtad. Jadi ukurannya Isra Mi'raj ini luar biasa. Maka ketika kita memperingati Isra Mi'raj ini menjadi pertanda untuk menguatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan dalam ayat ini linuriyahum min ayatina. Allah ingin tunjukkan sedikit atau sebagian daripada kekuasaan Allah, keagungan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, Bukan di dunia. Kalau di dunia Rasulullah sudah nggak perlu lagi pembuktian. Rasulullah sudah imannya sudah maksimal. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah di langit. Makanya Rasulullah SAW berjalan menuju kepada Allah, berwajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, halin Rahimakumullah. Ketika kita mengadakan peringatan-peringatan seperti ini, kita mengadakan halakoh majelis seperti ini. Di dalam rumah Allah, di masjidnya Allah, ini keuntungan buat kita. Belum dapat, belum dapat hikmah dari peringatan itu sendiri. Mi'raj ke, Maulid ke, Ramadan nanti misalnya apapun, belum dapat hikmah dari itu. Hadirnya kita di tempat ini aja sudah beruntung kita. Coba anak-anak, ayo, jangan berisik. Ayo masuk ke dalam, duduk ngadep sini semua. Ayo, nanti Habib kasih hadiah. Yang anteng nanti ada kuis dapat hadiah. Ayo masuk, masuk semuanya. Coba panitia dibantu biar anak-anak gak berisik. Ayo. Ayo masuk coba. Ini rumah Allah, ini masjid. Kalau tidak kita hormati, kita kita muliakan, di mana lagi kita akan memuliakan tempat lebih dari masjid? Masuk terus, masuk ke dalam terus. Masuk. Ya, masuk ke dalam. Ya, minta waktu sebentar ya, beberapa menit jangan berisik dulu ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, memberikan ber, berita gembira kepada kita. Majtama'a qaumin fi buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam rumah Allah, di masjidnya Allah, illa kecuali mereka yang kumpul di dalam masjid tadi itu mendapatkan apa? Illa nazalat 'alaihimus sakinah wa humur rahmah wa malaikah wa dzakarallahu fi ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, kata Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok kaum muslimin di dalam masjid-masjidnya Allah, di rumah-rumahnya Allah, di musholah, di langgar, apapun namanya tempat itu. Kemudian mereka di dalamnya apa? Mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ada pengajian, buka kitab dan sebagainya. Kalau dilakukan itu dalam masjid, tidaklah hal itu berlaku kecuali Allah menurunkan rahmat nazalat alaihi musakinah bukan nurunin doang tapi meliputi rahmat diliputi dengan rahmat pada saat ini kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kemudian apa wa nazalat alaihi musakinah rahmah wa nazalat alaihi musakinah diturunkan ketenangan di dalam diri kita dalam batin kita Makanya kalau masuk masjid jangan tanggung tanggung, masuk cari soft yang terdepan. Buat bapak bapaknya ada tempatnya, buat ibu ibu atau wanitanya ada tempatnya. Cari soft yang terdepan yang terbaik, karena setiap soft itu nilainya beda. Orang yang membaca Al Qur'an ya, membaca Al Qur'an, setiap huruf itu mendapat sepuluh kebaikan. Ini kita belum bicara soal merot ini. Nanti dulu, saya ingin memberikan satu motivasi ketika kita hadir majelis terutama di masjid, ya. Kalau orang membaca Al-Quran, satu huruf dapat sepuluh kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19 huruf. Ya, berarti dapat berapa kita? Halo, dapat berapa kebaikan? Berapa pak? Halo, lo? Ini terpesona ngelihat saya yang keren banget gini apa gimana nih? Kok jadi bengong? Ya? Ya, biar tidak terlalu terpesona, saya tutupin sebagian wajah saya. Tidak terlalu kelihatan, kan? Ya. Saya ulang: kalau orang baca huruf-huruf Al-Quran, baca Al-Quran, setiap huruf dapat sepuluh kebaikan. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sembilan belas huruf, berarti dapat berapa kebaikan? Nah, bener kan? Tadi terpesona nama saya tuh. Nah, jangan. Ibu-ibu, saya kasih berita, Bu. Saya udah punya istri, punya anak. Jangan. Baik, jamaah rahimakumullah. 190 kebaikan. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu Al-Qur'an itu hurufnya ada berapa? Satu juta di dalam riwayat Imam Syafi'i satu juta tiga puluh lima ribu kalau saya tidak keliru ya satu juta tiga puluh lima ribu dikalikan sepuluh berarti berapa sepuluh juta ayo yang ahli warung ngitungnya cepat tiga ratus lima puluh ribu baik itu kalau kita membacanya di rumah dalam keadaan biasa kalau dalam keadaan berwudu nanti jangan jangan sampai salah ya oh berarti boleh dong baca Al-Quran tanpa wudu hafalan kalau hafalan kan boleh baca kulhu misalnya dan sebagainya Ceritanya kalau orang dalam keadaan berwudu memakai pakaian menutup aurat menghadap kiblat beda lagi. Kalau bacanya di dalam masjid beda lagi dapatnya. Kalau dia di masjid softnya terdepan atau semakin ke depan beda lagi dapatnya. Kalau dia jadi imam beda lagi. Jadi berlipat 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 itu nilainya masjid. Makanya jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah jauh dari masjid. Dan kalau kita masuk masjid, jangan tanggung tanggung. Masuk tempat yang terdepan. Itu juga pernah terjadi di majelis Rasulullah SAW. Seingat saya, ketika saya datang tahun yang lalu sudah saya sampaikan ini. Mungkin ada yang masih ingat. Kalau tidak ingat, saya ulang. Tiga orang jalan di hadapan masjid Nabawi. Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang halakoh, sedang mengadakan majelis. Tiga orang ini berjalan. Yang satu begitu melihat ada majelis dia masuk langsung cari soft yang paling terdekat dengan Nabi yang bisa dia dapatkan dia duduk di situ ikut majelis. Yang satu lagi ragu-ragu dia malu-malu akhirnya masuk juga tapi di belakang. Yang satu lagi melihat ada majelis dia melihat begitu langsung dia pergi berlalu. Maka selesai majelis Rasulullah bertanya kepada para sahabat kalian melihat tadi tiga orang tadi itu. Nahm ya Rasulullah betul kami melihat. Apa yang terjadi adapun orang yang pertama melihat majelis langsung masuk ke masjid duduk maka dia mendapatkan penuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saat itu turun. Adapun orang yang kedua masuk tapi ragu-ragu di belakang maka dia pun juga mendapatkan rahmat Allah walaupun tidak penuh. Adapun orang yang ketiga dia malu-malu ragu-ragu maka Allah pun malu dan ragu-ragu untuk memberikan rahmat kepada orang tersebut. Tuh tiga orang yang sama barang tapi nilainya beda-beda karena posisinya di dalam masjid dan sikapnya. Maka dari itu, ayo ikhwan khususnya para laki-laki dan juga wanita yang memang ada tempat di masjid disediakan dalam keadaan suci, hendaknya kalau masuk masjid jangan ragu-ragu, cari tempat yang terdepan, cari tempat yang terbaik. Yang terbaik itu biasanya umumnya yang terbaik itu di mana tempatnya? Di pojok-pojok, di tiang-tiang. Ya sambil khusyuk sampai dia berangkat ke alam kedua. Nah, tahu-tahu sarungnya sudah ada ilernya. Itu tempat terbaik buat orang sekarang seperti itu ya? Bukan. Tempat terbaik adalah di soft terdepan. Makanya para ulama dulu di antaranya saya bawa itu yang namanya abwah. Abwah itu kain bulat ya untuk duduk. Di antaranya fungsinya apa? Supaya nggak ngantuk. Posisi kita ditahan dengan sedemikian rupa. Tapi kalau kita duduknya nggak nyaman atau terlalu nyaman nyender di jok begitu di sofa yang ada ya sudah berangkat ke alam tani. Dikiranya yang paling getol kalau yang begitu bias biasanya, apa dikirnya? Bismikallahumma ah, lanjutin sendiri. Jamaah rahimakumullah baik kita kembali di dalam isra merah. Jadi tadi faedahnya orang hadir di majelis di masjid kemudian di dalam masjid itu diadakan entah pengajian, entah bacaan Al-Quran dan sebagainya, maka akan diliputi oleh rahmat Allah. Yang kedua adalah nazalat alaihi musakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bapak Ibu, dalam hidup kita di dunia ini sampai ke akhirat ini yang paling utama adalah ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tapi kalau orang itu nggak tenang, stres, percuma jabatan setinggi apapun tapi kalau ujung-ujungnya seperti sekarang yang sedang rame Mister Sambo enggak tenang hidupnya udah diangkam diancam hukuman begini walaupun jabatannya setinggi apapun walaupun duitnya sebanyak apapun walaupun dia memiliki kekayaan yang tidak terhingga seakan-akan jadi ketenangan jiwa itu mahal harganya dan itu bisa kita dapatkan dengan apa ala bidzikrillah tatma'innul bulu berzikir kepada Allah menyebut Allah ingat kepada Allah bisa menenangkan hati kita lah tempat zikir yang paling bagus ya di masjid nggak ada yang melebihi dari itu sehingga dalam sabda Rasulullah SAW diberitakan Ahabbul bilad tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar mall plaza kenapa dibenci bukan mallnya bukan pasarnya tapi di situ banyak terjadi praktek bohong menipu banyak terjadi kebohongan-kebohongan, banyak orang timbangannya yang nggak benar dan sebagainya sehingga pusat orang untuk membohongi, untuk bermaksiat kepada Allah itu yang dibenci, bukan pasarnya. Ayo lehwan wal ahwat rahimakumullah. Kita kembali di dalam hikmah isra mi'raj secara singkat, secara ringkas inti daripada isra mi'raj itu ada dua Linuriyahumin ayatina Allah tunjukkan kekuasaan Allah ayat-ayat Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyaksikan banyak sekali kejadian aneh baik selama beliau perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa maupun ketika Mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang paling terbesar, yang paling mulia, yang paling hebat yang didapatkan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah ketika beliau berjumpa dengan Allah, bermuajah kepada Allah. Kita tahu di dalam Al-Quran banyak ceritakan peristiwa ketika Nabi Allah Musa alaihissalam. Ala 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 Nabi Musa itu minta kepada Allah, Ya Allah beri aku rezeki, beri aku kesempatan untuk bisa memandang wajah Engkau. Allah bilang enggak bisa Musa, kamu tidak akan mampu. Minta lagi, minta lagi, berulang kali memohon kepada Allah. Akhirnya Allah bilang, Ya sudah, begini saja. aku akan letakkan cahayaku di Bukit Tursina. Kalau engkau mampu melihat cahayaku di Bukit Tursina, maka engkau akan bisa memandang wajahku. Ketika Allah letakkan cahaya Allah di Bukit Tursina, bukan Nabi Musa nya enggak mampu, Bukit Tursinanya pun enggak mampu sehebat itu sekokoh itu hancur lebur sehingga Nabi Musa pun pingsan. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikehendaki oleh Allah diundang untuk Berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan kekuatan, Allah siapkan, dioperasi dulu hatinya, dicuci air zam-zam, kemudian diajak dulu keliling ziarah dulu oleh malaikat Jibril, datang ke Madinah, teruna yang saat itu masih belum menjadi Madinah, belum menjadi tayyibah, ya. kemudian masih bernama Yasrib, tempat yang penuh dengan wabah. Kemudian dari situ diajak lagi ke Bukit Tursina tempat Nabi Musa, diajak lagi ke Baitul Laham atau Bethlehem tempat Nabi Isa dilahirkan, diajak lagi mampir lagi mampir sampai akhirnya ke Masjidil Aqsa. Nah ini untuk melatih Nabi dulu, untuk memperkuat Nabi dulu, diajak ke berbagai tempat dan menyaksikan banyaknya keindahan-keindahan maupun banyaknya ayat-ayat Allah. Di antaranya di dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad sempat ketemu Jin Ifrit ya jin ifrit itu disebut ifrit karena apa banyak akalnya dia tukang bohong dia jadi kalau orang sekarang sering bohongin itu kan kadang-kadang dia -kadang dipanggilnya kalau kalau di Jawa tadi dipanggilnya ifrit ente nah, kenapa ya itu tukang bohong ini, jin ifrit ini dulu Nabi Sulaiman udah mau dibohongin sama dia maka jin ifrit ini berkehendak untuk membakar Nabi Muhammad tapi malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Rasulullah SAW Uh, doa untuk menghindari daripada bahaya tersebut. A'udzu bikalimatillah mati bukan, bukan. Maaf. Uh, tunggu sebentar. Hmm. Mana catatan saya kok hilang? Ya, teman-teman. Ah, ah. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min hadzal ifrit. Makanya ada zikir yang diajarkan oleh Ibnu Abdullah Haddad di dalam ratibnya dan juga zikir-zikir dari Imam Nawawi dan sebagainya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma kholat. Itu kita jadikan pelindung buat diri kita supaya kita terhindar daripada bahaya, bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh kita baik dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk makhluk-makhluk halus. Nabi diajarkan itu, begitulah perjalanan Nabi dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak hikmah, lah. Malam ini kita akan ambil beberapa hikmah. Tadi sudah disampaikan, hikmah yang pertama: Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, sebelum berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa, sempat bertemu sama Nabi Musa. Maka, Nabi Musa sambil menangis terharu, beliau mengatakan engkau lebih mulia daripada aku wahai Muhammad. Kenapa? Aku ingin berjumpa Allah enggak mampu, tapi engkau mampu. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan kenapa Nabi itu mampu? Yang pertama memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dipersiapkan oleh Allah dan zat Nabi itu sebenarnya menurut satu hadis di dalam satu bait Simtudurah dikatakan seorang sahabat Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW ya Jabir, inna Allah Muhammadin alaihi min Ketika sahabat Jabir bin Abdullah bertanya, Ya Rasulullah, an shayin Allah qabla Beri kabar kepadaku apa yang paling pertama kali Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan apapun. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada sahabat Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Allah menciptakan aku sebelum menciptakan apapun. Allah menciptakan nurku cahayaku yang luar biasa di akhir hadis ini. Kata Rasulullah SAW, inna Allahalakabdalashyaan nur nabi Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam min nurih dari cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini beda dengan manusia yang lain. Diciptakan dari cahaya Allah, makanya mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salut Habib Muhammad. Hadirin wa rahimakumullah Untuk Nabi peristiwa atau kemuliaan tertinggi beliau adalah ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun untuk kita umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam malam yang paling mulia buat kita adalah Lailatul Qadar. Dan di dalam riwayat yang lain para ulama mengatakan malam yang paling mulia buat umat manusia adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, malam Maulid. Karena apa? Kalau nggak ada Nabi nggak ada Lailatul Qadar. Semuanya berdasarkan daripada diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita pengen tahu Nabi udah dapat hikmah terbesar bertemu dengan Allah. Lalu hikmah buat kita apa? Malam itu Nabi menerima tiga hadiah dari Allah. Yang pertama Nabi dapat apa? Pesan untuk umat manusia ini suratul fatihah. Ini surat fatihah Didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau meraj. Yang kedua, Allah memberikan pembekalan kepada Rasulullah SAW untuk umat kita, untuk umat manusia, untuk kita ini. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ada yang tahu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah itu? Ayat ke berapa? Dua lima, berapa? ya segitu itu ya itu aja deh biar nggak panjang urusannya 285 sama 286 ada yang hafal tentunya banyak yang hafal ayo sama-sama <school basketball> <hi> <tuh> ila akhiril ayah ya Nah, itu ayat didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Jadi itu luar biasa ayat itu. Jawamkan itu, jadikan dikir, jadikan wirid. Dan memang ayat itu kalau kita baca tafsirnya, kita perhatikan mengandung berbagai aspek ajaran agama, tauhid, fikih, tasawuf. unsur silaturahmi juga ada, unsur bertaubat kepada Allah, lengkap semuanya. Dan unsur berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tuhammilna ma la dan seterusnya. Jadi ayat ini luar biasa agung. Adapun hadiah yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah untuk kita adalah as salat. Ini yang paling utama buat kita. Makanya jangan pernah kita meremehkan salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an wastainu bis salat Minta kamu berdoa kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini sebagai jalan kita untuk menuju kepada Allah. Mi'rajnya mukmin adalah sholat. Maka jangan pernah remehkan sholat. Jamaah rahimakumullah, saya nggak akan panjang lebar soal sholat karena sudah banyak di majelis ini sudah sering didatengin ulama ustad ya. Saya cuma sedikit mengulas aja untuk menguatkan lagi, untuk merefresh lagi. Ada satu hikmah. Seorang ada satu orang senang dengan istrinya orang lain. Jadi ada suami istri nih, suaminya orang soleh, punya istri cantik. Ada orang senang sama si istrinya orang soleh ini. Subhanallah, ini dalam kitab ini diceritakan ya. Terjadi betul ini. Kemudian dia mendekati si istri ini, maka istri ini lapor ke suaminya, ini orang aneh, saya kan istri kamu. Ini? Oh enggak apa-apa, biarin aja. Kasih tahu orang itu, kata suaminya ini. Kasih tahu orang itu, kalau dia menghendaki mendekati kamu boleh dengan syarat jadi makmumku selama 40 hari. tak boleh putus. Benar ini? Iya, sampaikan aja ke dia. Ini wa, suaminya orang wali, ini orang soleh ini. ini jangan coba-coba ente. -coba istri ente gitu ini hilang beneran ente istri ente. Ini. Ya? ini contoh buat kita ini orang wali ini dia sudah tahu sudah kasyaf dia artinya paham dia apa yang dia lakukan yang dia katakan suruh sholat di belakang saya menjadi makmum saya 40 hari kalau itu dia lakukan boleh dia berdekatan dengan engkau alhasil ceritanya orang ini beneran nih janji kamu iya bener baik sholat jadi belakang imam si orang soleh ini sehari dua hari tiga hari sampai 40 hari sampai bener-bener 40 hari enggak putus dia kenapa karena syahwatnya yang kuat ingin mendekati istrinya orang tersebut nah ini contoh buat kita ini ketika kita ada keinginan ada kemauan bisa kalau kita mau makanya timbulkan kemauan kita untuk mendekat kepada Allah mendekat kepada Rasulullah SAW untuk mimpi Rasulullah SAW timbulkan keinginan yang kuat itu kemudian setelah 40 hari maka si, si istrinya bilang nemuin orang itu kamu sudah melaksanakan apa yang diminta suamiku? Iya sudah. 40 hari? Iya. Silahkan kalau kamu menghendaki sesuatu dari aku. Kata istrinya ini. Apa jawaban orang itu? Aku bertaubat kepada Allah terhadap keinginanku yang tidak benar itu. Enggak mau, enggak jadi. Maka istrinya cerita ke suaminya. Aneh itu orang. Sudah dia lakukan apa yang engkau perintahkan. Sekarang dia berubah pikiran. Maka kata suaminya apa? Sambil tersenyum mengatakan. Sodakallahu ta'ala Benarlah maha benar Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segala firmanya Lalu dia membacakan satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Inna salata anil fahsyai wal munkar solat itu bisa mencegah orang daripada perbuatan keji Dari kemungkaran Orang itu solat di belakang saya sebagai makmum 40 hari Maka dia mendapatkan hikmah dari solatnya Ini solatnya orang benar Padahal niatnya nggak benar kan tapi sholatnya benar-benar. Lah kita ini kok sudah sholat lima waktu, tambah sunnah, tambah tahajud. Masih aja korupsi pejabatnya. Gimana ini? Malah yang lucu lagi. Ah hadirin, ini saya baru ingat nih. Bulan yang lalu, atau lebih tepat dua bulan yang lalu, saya pulang umroh. Di antara jamaah umroh saya, subhanallah, ini saya betul-betul terkesan apa kejadian ini. Di antara jamaah umroh saya ini ada satu orang yang kaya raya, bukan kaya aja, kaya banget, udah begitu. Punya pesawat pribadi, bahkan pesawatnya jalurnya ke Amerika. Orang kaya. Terus ngobrol sama saya ceritanya, bapak Fulan. Ngobrol sama saya, saya tanya, bapak udah berapa kali umroh atau haji? Belum pernah. Subhanallah. Bapak orang yang sekaya ini dan badan sehat kuat, bukan tua renta, bukan Baru ini umroh pak? Iya. Haji umroh belum. Subhanallah. Berarti pada saat itulah Allah memberikan hidayah panggilannya. Selesai umroh singkat ceritanya. Kira-kira dua minggu kemudian dia ngubungin saya. Habib saya pengen main ke rumah Habib boleh enggak? Oh silahkan. Tafadhal. Saya ada perlu. Ya saya tahu. Silahkan. Datang ke rumah. Dia bawa tas. Dia bilang, Beb, ini saya di tas ini bawa uang 600 sekian juta dan masih ada banyak lagi bukan ada lagi ada banyak lagi miliaran saya mau serahkan uang ini kepada Habib untuk mengumrohkan siapa saja yang Habib mau mantap nggak Hah? ada yang mau ikut umroh ada yang mau ikut nanti mau ya udah daftar nanti ke travel akhirnya saya bilang oh gitu pak ntar dulu ini ceritanya gimana nih tahu-tahu kok begini dia bilang, iya beb, ini uang haram. Loh, kok bisa bapak tahu uang haram? Ya tahu orang duit saya. Iya maksudnya gimana ceritanya? Setelah saya pulang dari umroh, saya panggil akunting uh, accounting saya, di audit kekayaan saya atau perusahaan saya, maka saya temukan ini uang-uang yang haram, yang bunga bank segala macam saya singkirkan. Baru dapat segini, ini dari satu cabang perusahaan saya. Masih ada banyak lagi cabang perusahaan saya. Miliaran jumlahnya, oh, kalau gitu, Pak. Mohon maaf, saya nggak bisa terima amanat Bapak karena ini uang haram, nggak boleh untuk umroh, untuk ibadah. Jadi, bagaimana ya? Saya berikan solusi-solusi singkat. Ditanya yang ingin saya ambil dari kejadian ini, apa berapa banyaknya orang korupsi atau uang-uang nggak -uang benar, tapi dibuat umroh, dibuat haji. Makanya, hajinya nggak beres, bukan haji mabrur, tapi haji mabur. Ya, haji terbang doang, jalan-jalan. Umroh juga begitu. Maka jangan sampai lah ketika kita sholat, kalau sholatnya enggak benar, makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Sholat itu dikatakan gabungan seluruh ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW Isra Mi'raj dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa, sholat pun juga demikian. Makanya disebut sholat adalah Mi'rajul mukmin Mi'rajnya kita kepada Allah, maka disiapkan dengan apa? Berbuduk dulu, bersuci. Dari hadas besar maupun kecil nggak boleh, ya kan? Pakaiannya harus suci, harus bersih. Tempatnya harus suci, harus bersih. Menghadap kiblat, satu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar mau sholat ini persiapannya luar biasa seperti itu. Makanya kalau ada orang sholatnya benar, inna sholatatan hanil wal munkar pasti terjadi. Kalau ada orang sholat tapi sholatnya rajin, sholatnya sudah rajin tapi nggak ada hasil untuk memperkuat iman untuk melepaskan dia daripada kesulitan karena difirmankan Allah Subhanahu wa taala wastainu bis sabri Kalau orang sudah sholat tapi tidak mendapatkan itu, berarti sholatnya nggak beres, bukan janji Allah. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Sholatnya yang tidak beres. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjut di dalam beberapa uh, hikmah perjalanan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Rasul itu dari langit pertama, kedua, ketiga terus sampai seterusnya itu bertemu dengan para ambia, para rasul. Bertemu Nabi Musa, bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Nuh, bertemu Nabi Ibrahim, bertemu Nabi uh, Hud, bertemu sampai terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. maka Nabi Ibrahim menyambut beliau ahlan wa sahlan bil waladi salih wa nabiy salih selamat datang selamat berjumpa dengan cucuku yang soleh anakku yang soleh dan nabi yang soleh ini sambutan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian Nabi Ibrahim mengatakan akhbir ala ummatak ya Rasulullah Berikan berita kepada umatmu wahai Rasulullah Sesungguhnya surga itu terdiri dari banyak kebun, banyak tanaman, banyak taman dan banyak tanamannya Adapun tanaman surga nah ini, ini berita bocor buat kita ini Ya Kalau kita pengen punya tanaman di surga dan bisa panen di surga Ini pesannya Nabi Ibrahim Kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW Tanaman surga terdiri daripada empat kalimat al-bagiyatus salihat سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اي سما سما سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سب ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله Wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al aliy al azim. Ya qulil ladhin abada ala hal gha ridana wa zinada wa midada kalimatih. Itu ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu dengan benar, dengan hadir, dengan sebenar-benarnya, maka setiap selesai membaca itu Allah tanamkan satu tanaman di surga buat orang tersebut. Logikanya, kalau kita sudah diberikan tanaman oleh Allah, pasti kita akan ke situ untuk panen. Berarti akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah memahami keterangan-keterangan seperti ini. Fadilahnya begini, pahalanya begini, dapat ini bukan berarti kita dengan berzikir itu aja langsung masuk surga. Tidak tentunya, melalui proses bahwa kita menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama, kalau itu kita jalankan plusnya tadi itu baru kita akan mendapatkan itu. Jadi jangan sampai salah ada orang-orang yang menggugat hadis-hadis seperti ini, keterangan seperti ini, nggak masuk akal itu. Masa gara-gara dzikir begitu masuk surga, enak aja. Nah dia nggak paham maksudnya. Kewajibannya kita jalankan, ditambahin plusnya. Jadi ibarat AC itu double blower, AC-nya yang gede, PK-nya yang gede gitu loh. Tapi harus ada AC-nya dulu, kalau nggak ada AC-nya nggak bisa. Jadi, agamanya dijalankan dulu kewajibannya. Nah, baik. Kemudian, singkat ceritanya, Nabi berjalan lagi, berjalan lagi sampai menemukan beberapa hal. Di antaranya, ada sekumpulan orang yang dia ini punya kuku panjang, kukunya dari tembaga, kukunya dari tembaga. Yang anehnya, Nabi melihat kuku yang dari tembaga, tembaga itu kan keras, besi kan kuku yang dari tembaga tadi itu dia cakarkan ke apa kemukanya ke badannya sendiri, cakarin sendiri sama orang ini. Sampai hancur mukanya, badannya hancur. Kemudian dagingnya sampai lepas-lepas. Dagingnya sama dia diambil dimakan. Jadi udah ngancurin diri sendiri, mukanya hancur, badannya hancur, daging yang terkelupas itu sama dia diambil dimakan. Rasulullah SAW takjub heran, bertanya kepada Jibril, Man ulaih, siapa mereka ini Jibril? Gambaran apa ini? Maka dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, dia atau mereka ini adalah daripada umatmu yang hobinya menghibah ngomongin tetangga ngomongin orang lalu ibu-ibu ada yang protes lontar dulu beb saya ngomongin si A itu memang benar si A itu begitu ibu yang namanya hibah itu ya memang benar kalau enggak benar namanya fitnah gitu loh Sayyidah Aisyah radhiyallahu pernah dimalah oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau membicarakan, ya gampangnya menghibah itu, membicarakan istri Rasulullah yang lain, dia bilang apa? Si A itu orangnya pendek ya. Cuman ngomong begitu doang, memang pendek bener yang diomongin itu. Fulanah itu memang pendek, si A itu pendek ya. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah ketahuilah, omonganmu barusan ini, kalau dilempar ke laut, lautan jadi kering. Karena dosanya yang sangat besar. Maka bertahu Pak Sayyidah Aisyah Rodhya. Ini istri Rasul, apalagi kita. Jadi jangan seneng rumpi, jangan seneng ngomongin orang. Lo yang lucu, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Berapa tahun yang lalu TV itu ada yang punya acara ngerumpi. Ada yang acara lagi apa? Gosip. Ya ada yang judulnya seperti itu kan. Terus apalagi itu? check and recheck. Ketika saya pengen tahu ini acara apa sih, saya lihat la ilaha illallah. Jadi hibah sudah dikemas dalam bentuk komersil dan kita mau beli lagi. Kan bayar namanya beli antena segala macam listriknya itu bayar berarti kita kan. Lah yang lebih top lagi sekarang ini kita ini kata para ulama kita ini sekarang membayar setan untuk masuk rumah kita HP. HP itu isinya apa ya, Allah? Sehari-hari sampai masakan yang lagi dimasak atau digoreng jadi angus, gara-gara apa sibuk ngeliatin sambu. Lu ente emangnya ada untung apa? Mau sambu bebas, mau sambu dihukum, mau ente terus untungnya apa? Coba udah gitu dijadikan omongan, Bu. Bu, Bu, berita terbaru ini, Bu, itu Allah. Dan yang lebih aneh lagi yang membuat saya sampai pegang kepala, bapaknya sama aja sekarang. Kalau dulu kita bilang ibu-ibu sekarang bapaknya sarwa kene kata orang Sunda. Eh? Sami mawon. Sami mawon. Sami eh? mieh mieh kata orang Arab. Sama aja. Jangan, jangan sampai nanti na'udzubillah min orang yang hibah itu seperti itu. Karena dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? yaitu orang yang tukang hibah itu. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok orang, menyaksikan sekelompok orang yang dipaksa untuk makan batu dari neraka. Naudzubillah. Batu neraka itu kalau mau tahu gambaran batu neraka sudah terjadi di dalam Al-Qur'an dan uh, sudah terjadi dan diabadikan di Al-Quran dan kita bisa menyaksikan tempatnya. Saya doakan semua yang ada di sini maupun yang mendengar ini bisa umroh, bisa haji, insya Allah, bisa ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Nanti ketika ada di Mekah itu ada waktu untuk ziarah seputar Mekah, napak tilas atau masyaril haram atau gampangnya city tour, ya. Nah di antara perjalanan si Tur di Mekah itu nanti kita akan sampai di satu tempat sebelum setelah Arafah itu ya. Disitulah terjadinya peristiwa ketika Raja Abraha dengan pasukan gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Ya, datang ke situ. Allah perintahkan untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut dengan burung-burung ababil yang membawa batu, bukan batu, kerikil kecil dari neraka. Alam tara bi fil wa alaihim ababil Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan itu diriwayatkan ketika burung ababil melepaskan kerikil-kerikil yang kecil itu di kepala gajah maka seluruh tubuh gajah tersebut hancur lebur semuanya kerikil itu dan ketika jatuh di kepala pasukannya Abraha, manusia-manusia itu jatuh di kepala dari kepala sampai kaki hancur lebur langsung, kayak apa? Kayak bubur di baratnya. Itu baru kerikilnya neraka. Lah ini ada sekelompok orang dipaksa untuk makan batu-batu neraka. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Manha ulai ya Jibril? Siapa mereka ini? Ini adalah gambaran umatmu yang suka memakan anak memakan harta anak yatim ini sekarang ini kan banyak ini kejadian eh, gempa bumi atau longsor di Cianjur belum lama ini ya Cianjur masuk suka bumi Cianjur kan ya lalu banyak orang-orang ngumpulin dana banyak ngumpulin sumbangan ya kan diberikan kepada Cianjur dan sebagainya. Banyak juga orang-orang yang mengataskan anak yatim ngumpulin dana tapi sampainya cuma 10-20 persen. Sisanya dipakai sama dia. Ini orang-orang yang seperti ini memakan harta anak yatim kelak akan dipaksa untuk makan batu neraka. Na'udzubillah min dalik. Jangan pernah main-main dengan anak yatim. uh Di dalam fikih, kalau kita dapat titipan umpama ini, saya dapat titipan duit dari jamaah Al-Kafah. Misal, Beb ini nitip untuk santunan fakir miskin di Bogor. Ternyata yang mau saya berikan santunan itu orang-orangnya sudah dapat, yang lain sudah mampu lah, tidak membutuhkan lagi. Lalu saya alihkan itu duit, kebetulan di situ ada masjid yang hancur, atau majelis, atau ada sesuatu, maka itu boleh saya pindahkan. Dengan catatan saya nanya dulu yang nitipnya, saya pindahin ya. Oh iya boleh. Tapi kalau ada titipan buat anak yatim tidak boleh dipindahkan untuk apapun. Harus anak yatim lagi. Tidak bisa diganggu gugat. Ini kelebihannya anak yatim. Jadi hati-hati. yatim. Itu orang-orang yang mendustakan agama. Hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Kemudian ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghadapi suatu kelompok di orang ini duduk di satu tempat di depannya ada hidangan yang enak. Ada sate, gulai, rendang, apa lagi? Hah? ayam pop. Hah? Opor. Oh, Habib ini seneng opor nih. Ya. Opor komplit semuanya, ya. Kambing guling, sapi guling, orang guling, pokoknya komplit sudah semuanya. Terus, di samping situ ada daging yang jelek mentah busuk. Orang ini berhadapan dengan makanan yang enak, yang mewah seperti itu. Tipi, tapi, yang dia makan justru daging yang busuk ini, Rasul Heran, loh. Kok, ini jadi aneh, makanan yang mewah, yang enak, gak dimakan, tapi makan daging busuk. Maka, kembali Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa dia ini?" kok melakukan demikian? Ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang dia punya istri atau suami yang sah tapi dia selingkuh. Ya, ibu-ibu harus dipahami ya. Saya mesti jelaskan ilmu ini, ilmu yang namanya selingkuh itu bukan poligami loh bu. Nanti ribut sama suaminya gara-gara ceramah -gara saya, saya yang kena akhirnya hukum ini saya bicara hukum bukan bukan nyuruh poligami ente mau poligami satu aja nggak bisa habis pakai yahano lagi ya hadirin jamaah rakyat maksudnya selingkuh di sini apa berzina kepada wanita yang lain si perempuan juga sama udah punya suami malah dia janjian di kafe sono itu nama kafenya apa bu yang di pojok itu ada yang tahu nggak kafe apa namanya apa pak ada ya, tahu enggak namanya? Loh kok ketawa? Ya. Hah? Apa namanya? Nah, ini jawaban jujur nih, jawaban jujur. Padahal ada yang tahu cuman pura-pura enggak -pura tahu, takut ketahuan. Hayo, ha? Katanya itu munsid kalau kau sudah, oh oh kamu ketahuan. Nah. Ya rahimakumullah, ini sebenarnya saya nggak senang bercanda-bercanda kita, gitu. tapi kalau nggak diginiin ngantuk. Jadi ya sudah, saya seling-selingin. Ayuhal ehwan wal ahwat rahimakumullah. Kalau orang sudah punya istri atau punya suami, tapi dia ternyata melakukan hal itu kepada yang bukan haknya, gambarnya seperti tadi itu. Lu udah jelas kok, ini maaf nih ya, ibarat kata, saya minum nih ya. Emang mau minum beneran sih, Kalau gelas ini dari panitia udah dicuci bersih, diisi air jernih, saya minum. Bagus kan? Bersih kan? Sehat kan? Tapi kalau saya minum dari gelas yang bekas diminum 100 orang misalnya, kira-kira kotor nggak? Udah dipakai minum 100 orang, belum tentu di antara 100 orang itu ada yang mulutnya mungkin uh, punya penyakit, kena virus, apa segala macam. Begitulah gambaran suami istri. Udah jelas ini bersih, udah terjamin, terjaga, kelihatan di rumahnya dia menikmati sesuatu yang naudzubillah min Makanya di dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat mengenai zina mengatakan apa? Wala taqrabu. Jangan kau mendekati, deketin aja jangan. Maksudnya mendekati bagaimana? Pertamanya WhatsApp doang. Oh ada WhatsApp nyelonong siapa ya? Oh maaf salah sambung. Boleh nggak kenalan? Nah, ini namanya wala nih. Udah mulai deket-deket nih. Jangan sampai udah nggak ada ceritanya. Makanya itu jangan suka main Facebook kan. Ya, ini ketahuan nih. Main Facebook, nanti janjian. Di mana itu? Yang ada bukit yang kelihatan bagus apa namanya? Tadi deh. Yang tadi sore itu. Hah? Welcome, welcome Batam ya. Nah, janjian di situ. Enggak kok saya cuma janjian minum kopi. Iya pertama minum kopi lama-lama dia yang minum. Nah, makanya jangan ini jangan wala tok hati-hati hati-hati. Ibu-ibu juga demikian. Kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram jangan cengengesan. Ya Allah saya ini subhanallah sering menyaksikan jamaah umroh mau berangkat ke masjidil haram dari hotel ke masjid aja dandannya sampai rombongan ketinggalan dia. Saya setelah ibu itu keluar saya perhatiin. Ini ibu ini mau ke masjid atau mau mejeng? Bingung saya. Enggak ada suaminya lagi. Ya kan sudah tua, umurnya udah lebih dari 40. Lah udah tua kok masih pesolek, aneh. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai ini. Ya Allah, saya pikir waduh, ribet dah urusannya ini. Jadi artinya kita ini harus bisa menjaga diri kita. Wala takrob, jangan mendekat. Jangan kasih kesempatan setan. Inna ka mubin, innahu mubin kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jangan sampai kasih kesempatan. Nah hal yang jamaah rahimakumullah itu adalah beberapa masih banyak sekali ya masih banyak sekali hikmah hikmahnya tapi kita tidak akan menghabiskan tentunya sudah malam itu yang nggak enaknya nah sekarang yang enaknya ini Rasul menyaksikan ada seorang yang dia punya lahan satu kebun gitu dia nanam saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau kita nanam padi nih, persiapannya pertama apa dulu? Tanahnya dibajak dulu ya, kemudian disiramin dulu sampai siap. Habis itu ditanemin bibit, setelah ditanemin bibit disiramin sampai prosesnya sampai kira-kira 3 atau 4 bulan baru panen, ya kan? Umumnya kan begitu. Ini orang, dia nanam pada saat itu, begitu dia nanam tumbuh langsung gede, langsung berbuah langsung panen. Begitu dipanen sama dia, tumbuh lagi langsung berbuah lagi, dipanen lagi, terus nggak habis-habis. Rasul takjub heran. Loh, ini kok aneh ini Jibril? Siapa dia itu? Ya Rasulullah, dia adalah orang yang gemar berinfak di jalan Allah. Maka Allah ganti dia dengan seperti itu nggak habis-habis. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berinfak di jalan Allah itu minimal dikali dilipat gandakan 700 kali. Itu minimal. Bisa lebih daripada itu. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hitungannya lagi sih Allah. Maka jangan segan-segan kita berinfak di jalan Allah semampunya kok. Enggak harus kita punya uang sekian miliar atau sekian juta atau sekian banyak semampunya hatta sepuluh ribu sebagai penutup dari pembicaraan malam-malam hari ini ada satu orang dia ini dia ini setiap pagi mewajibkan dirinya untuk sodako, seorang ibu-ibu tua. Setiap pagi, dia sodako. Apa siapa aja yang ketemu di Cikasi, sodako semampunya. Sampai satu hari, musim hujan, keadaan hujan, sehingga ketika dia keluar rumah bawa makanan, ini nggak ada orang di daerah Arab itu. Kalau musim-musim tertentu, jarang orang keluar. Ya. Maka dia cari-cari orang, nggak ada. Bingung dia, ini mau saya kasih siapa. Akhirnya apa? Ada keledai lewat. Keledai. Tahu keledai ya? Di mana ente tahu? Hah? Tahu keledai ente? Enggak. Di mana ada keledai di sini? Hah? Horot. Enggak ada. Keledai adanya di Arab, di sini enggak ada ya? Kalau di sini saya bakol ya. Pukul atau apa. Nah, lihat keledai maka ibu ini mikir daripada ini mubadir nggak ada orang ya udah dikasih keledai ya udah deh biarin deh daripada mubadir udah kasih keledai singkat ceritanya udah beberapa lama kemudian selesai ini cerita selesai ini cerita lalu ada satu kejadian lagi seorang ibu-ibu meninggal ketika ibu ini meninggal ya dimandikan tentunya selesai dimandikan jenazah semua maka ibu yang memandikan jenazah ini, si ustazah yang memandikan jenazah ini bertanya kepada keluarganya, ada nggak keluarganya almarhumah ini? Ada, ini e, siapa keponakannya, siapa-siapa gitu. Kenapa? Ada apa? Saya mau bertanya, tahukah kalian amalan ibu ini apa yang menjadikan dia ketika saya mandikan tersenyum bukan hanya tersenyum, tertawa. Jenazah ini kelihatan tertawa, mukanya luar biasa. Maka semua nggak ada yang bisa menjawab, nggak tahu apa apa kira-kira yang membuat dia seperti itu. Kagum sih orang yang memandikan ini. Saya memandikan jenazah sudah banyak sekali, tapi belum pernah saya jumpai seorang jenazah yang tertawa indah seperti ini. Alhasil singkat ceritanya selesai dikuburkan semua pulang. Malamnya si tukang memandikan jenazah diimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan almarhumah ini. Maka ketika bertemu dia bilang, nah kebetulan kamu ini dalam mimpi ini. Kebetulan ketemu saya mau tanya sama kamu. Ketika aku memandikan jenazah engkau siang tadi, kamu dalam keadaan tertawa bukan lagi tersenyum. Apa yang terjadi? Maka almarhumah ini cerita, iya saya tertawa karena senang dan juga bahasa kita geli lah ibaratnya itu. Kenapa? Dia cerita, ternyata yang meninggal ini adalah ibu yang tukang sodakoh tadi. Dia bilang, "Ketika satu hari saya mau sodakoh, enggak ada orang, maka saya berikan keledai. Ternyata, pertama kali yang mendatangkan syafaat buat saya di alam kubur adalah sodakoh saya keledai." Kepada keledai tersebut, subhanallah, maka itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "La minal walau antal jangan pernah kamu meremehkan keperbuatan baik sekecil apapun, jangan." Karena kamu nggak tahu di, mana perbuatan kita, amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang besar-besar belum tentu. Kadang-kadang yang remeh seperti itu justru itu yang menjadikan kita selamat di sisi Allah. Kenapa? Karena biasanya yang remeh itu ikhlas. Kalau yang gede-gede, oh kita ngasih bantuin masjid Afaf ini misalnya, beli karpet. Setiap masuk masjid, karpetnya di injak-injak ya, ini karpet hmm. ada dalam pikiran ini karpet gue yang beliin nih masih dingin tinggal jadi ikhlasnya belum ya nanti kalau ada orang ngotorin karpet pak jangan kotor-kotor ini karpet ini sayang beliin nah hilang pahalanya tapi kalau yang kecil-kecil gitu kan kitanya biasanya kita anggap remeh nah justru itu yang menyelamatkan kita di sisi Allah maka pesan malam hari ini ada dua yang pertama salat kita perbaiki Bukan ayo sholat, udah sholat pasti, nggak bisa nggak sholat, tidak ada sholat nggak bisa ditinggal. Sampai kita mau mati pun sampai dalam keadaan sudah sakit di rumah sakit, di infus segala macam tetap wajib sholat. Minimal dengan pikiran kita, membayangkan berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Minimal dengan pikiran kita. Itu pesan yang pertama. Jadi hidupkan sholat, jadikan sholat yang benar, merajul mukminnya benar-benar sholatnya. Kemudian yang kedua, mari kita berbuat kebaikan semampu kita dimanapun kepada siapapun dengan cara apapun sebisa-bisanya. Perbuatan baik kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menjauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan masjid ini dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karunia ini kita bisa berjumpa, bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau amin ya rabbal alamin rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min adhayakal jisami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله اللهم بارك لنا في رجبان وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا الله في توفيقك قيامك وسلامك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمه انك انت الوهاب اللهم يا محول الاحوال حول حالنا المسلمين الى احسن الحال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته